Review durian 7 juta. Ini durian Musang King. Durian ini aku beli di Ranch Market Grand Indonesia. Dan satunya harganya 3,6 juta guys. Menurut kalian worth it gak durian harga segini? Aku sama adikku suka cobain macam-macam tipe durian. Sebenarnya yang udah enak dan bisa langsung dimakan. Tapi hari ini aku mau bikin durian panggang. Aku pakai oven mito. Menu durian panggang dijual di Singapura. Hari ini aku mau coba bikin sendiri. Hasilnya menggoda banget, tapi aku mau tambahin coklat. Aku lelehin coklat Belgia. Aku lelehin dengan metode Bain Marie. Taruh panci si coklat di atas rebusan air. Setelah meleleh, tuang ke atas loyang. Ini loyang silikon hati. Miringkan loyang hingga semua permukaan loyang terdapat coklat. Ulangi 2 kali. Jadi dia seperti ini. Taruh durian panggang di atas piring. Aku juga tambahin emas yang bisa dimakan, agar lebih cantik. Tutup dengan coklat yang kita sudah buat. Mari kita coba! Bagian yang seru, kita pukul-pukul coklatnya hingga durian di bawahnya terlihat. Durian Musang King panggang coklat jadi deh. Kelihatannya enak. Adikku suka banget. Campuran durian panggang creamy dengan coklat milky pas banget. Bagian daging durian yang terpanggang ada rasa karamelnya. Kalian harus cobain, selamat mencoba!